Setelah drama batal nikah, akhirnya Vicky dan Kalina resmi menikah. Pantauan Detikcom di lokasi pernikahan Vicky dan Kalina di The Lodge at Jagorawi Golf, acara digelar sesuai protokol kesehatan. Prosesi akad nikah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani hanya dihadiri oleh keluarga. Semua tamu yang datang harus memberikan surat bukti sudah melakukan swab antigen. Kalina dan Vicky Prasetyo menggelar akad dengan suasana outdoor. Di luar dari keluarga dan undangan tidak diperkenankan masuk ke area akad nikah. Prosesi akad nikah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani rencananya akan digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di channel YouTube Vicky Prasetyo Entertainment. Akan tetapi, acara jadi mundur sampai sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dekorasi didominasi dengan bunga-bunga berwarna putih. Sebelum akad dibuka dulu dengan tarian tradisional Betawi. Terlihat Vicky Prasetyo sudah duduk di hadapan penghulu dengan menggunakan beskap berwarna pastel. Baris Syahputra dan Nina Tamam menjadi pemandu acara selama akad nikah. Vicky Prasetyo pun terlihat berusaha melucu dan sempat memperlihatkan ekspresi wajah mencari Kalina Oktarani bahkan sampai kolom meja. Charlie Van Houten pun terlebih dulu memberikan persembahan sebelum Vicky Prasetyo mengucap ijab kabul. Charlie Van Houten membawakan lagu Asmara. Vicky Prasetyo menjudulkan prosesi akad nikahnya, Pelabuhan Terakhir Sang Gladiator. Sebelum ijab kabul terlebih dahulu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian, Kalina Oktarani pun dibawa ke venue akad nikah. Kedatangan Kalina Oktarani yang diiringi oleh anak-anak Vicky Prasetyo disambut dengan tangis sang bunda. Kalina dan Vicky Prasetyo pun duduk berdampingan di depan penghulu. Ustaz Zaki Mirza pun memberikan nasihat perkawinan sebelum akad nikah. Zaki Mirza memberikan nasihat perkawinan soal rumah tangga dan mendoakan Kalina Oktarani serta Vicky Prasetyo jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Charlie Van Houten menjadi saksi dari pihak Vicky Prasetyo. Hashim Adnani menjadi penghulu yang menikahkan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Dalam akad ini Vicky Prasetyo mempersembahkan, Vicky Prasetyo aku nikahkan dan aku kawinkan engkau Vicky Prasetyo bin Hermanto dengan Eri Oktarani binti Sadiri Asairi dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang senilai Rp130.321 dibayar tunai, ucap sang penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Eri Oktarani binti Sadiri Sadiri Asairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, timpal Vicky Prasetyo langsung tanpa gagap. Kini, sang gladiator Vicky Prasetyo sudah resmi menjadi suami untuk Kalina. Kalina tampak meneteskan air mata.